28 dan cadangannya itu adalah Fauzan. Itu babak yang pertama kali ini udah dimulai. Wasit pun mengintar dengan kali ini itu saudara Kumpas Tong Semarang. Kali ini bola dikuasai pemain dari kubu sebelah kanan Ambarawang. Kepada para penonton yang sudah hadir di stadion ataupun gelora Paku Bara ini, selamat menyaksikan untuk sementara di babak yang pertama kali ini. Masih pula dikuasai pemain dari kubu selatan. Anak-anak Perseka mundur ke belakang. Masih Perseka di sana, bola dikuasai ke anak Perseka. Lebar kepada pemain dari kubu selatan dari apa yang terjadi? Langgaran. Masih akan lepas ke dalam, amat sekali tegang bebas saja untuk anak Perseka. Nomor 24 kepada Anton Sudaya dengan pertandingan itu dimasukkan kepada siaga kali Frank dari Umbu Sumatera anak-anak Perseka. Namun dikawal tadi oleh Kapten Sumatera dari anak-anak Ambarawa di sana. Ada nomor 3 melebar masuk kepada anak Perseka sendiri. Namun bola sudah memindahkan lapangan permainan. Mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Perseka. Lalu nomor punggung 7 atau 77 sekilas kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk anak Ambarawa. Nomor punggung 77 dari saudara Yanto di sana. Umpan ke depan maksudnya kepada nomor punggung 7 dari anak saudara Betap. Yang jelas kali ini dipotong satu oleh kapten kesempatan anak-anak kedua. Kali ini serangan balik yang dilakukan kepada di umpung luar sinar umpung saudara Adi Karim Seta. Angkat ke depan masih kepada 619. Saudara Fabian namun kali ini dicuri lagi atau dihampiri oleh pemain dari kubu selatan anak-anak Perseka. Kali ini mencoba bangun Perseka. Namun kali lagi pemain dari kubu selatan Ambarawa. Kali ini serangan balik yang dilakukan pemain dari kubu selatan dari anak-anak ke Ambarawa. Yang jelas kali ini kembali tanda sila lagi di kaki pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka Kadipaten. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja atau bagaimana jelas kali ini. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak Ambarawa saudara Iki atau Kasihan jelas kali ini masih berkutan darah pertahanan dari kubu kesebelasan Ambarawa di sana. Anak menarik itu oleh pemain dari kubu kesempatan Perseka. Angkat ke depannya itu pada nomor punggung 18 dari pemain dari kubu kesempatan Ambarawa. Namun keluar lapangan permainan masih kami keluar dari sarangnya penjagong dari anak-anak Ambarawa ini. Yang dikawal oleh saudara Erik. Pemain senior yang cukup tugas ke tempat daerah ataupun dianggap di sana saudara Erik. Mantan ataukah main dari PMI. Tendangan bebas kali ini yang akan dibawa pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Sekali anak Perseka di sana yang akan melakukan tendangan bebas. Berkumpul berapa kali yang kali ini yang akan melakukan tendangan bebas di daerah pertahanan dari kubu sudah dapat ke gawang. Tendangan dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka Kadipaten. Namun hanya menghasilkan gawang saja untuk anak-anak Ambarawa yang kembali sudah Erik di sana. Ya akan melakukan tendangan bebas sendiri. Penjaga gawang dari kubu kesebelasan anak Ambarawa sudah lewat ke depannya itu dimaksud kepada nomor kubu 10 di sana saudara Dika. Namun dihalau lagi efek dari kubu kesebelasan anak saudara Anto datang yang jelas kali bola di berbeda berada di kubu kesebelasan Ambarawa. Namun kembali muncul atau bebas kali yang pada rekan sendiri dari anak-anak Perseka kali ini. Depan maksud yang dituju. Namun dekat dengan pemain dari kubu kesebelasan Ambarawa di sana masih dapat saudara nomor kubu di sana saudara Obertok. Masih bertak melebar kepada saudara Dika di sana. Masih Dika angkat ke daerah pertahanan atau ke daerah pertahanan dari kubu kesebelasan anak Perseka. Namun hari ini umpannya yang dilakukan oleh saudara Dika sudah berdiri offset kali ini pemain dari kubu keselatan anak-anak Perseka Kadipaten. Saudara Anggiar Budiman atau pasir siapa yang jelas kali ini. Atau pasir saudara Yusuf Mara di sana. Menghasilkan tendangan ke bebas saja untuk anak Ambarawa. Lalu luar punggung dari saudara Kiki di sana. Umar masih di pasar Bertok. Dibiarkan saja kali ini. Keluar lapangan permainan. Mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ambarawa di sana. Sudah nomor 77 sudah Rianto
dia akan melakukan lemparan ke dalam. Oh, sudah yang berterapan yang ditujuh. Asyik tak ada alasan jika atau anak kelas jadi pucuk ditanda oleh pemain kapten sebatan dari anak persegak kali ini. Anak persegak kali paten akan melempar masih ke daerah pertahanan dari kubu saudara media atau saudara ini di sana. Asyik umpan kembali bebas lagi pada rekan sini dari anak Albarawa di sana. Akan pasti dekat depannya itu, namun dipotong lagi oleh pemain dari kubu selatan anak Albarawa. Langgaran kali ini nomor punggung 10 atau pada nomor punggung apa yang sudah terjadi menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak Ambarawa ini. Dan bebas kali ini saudara yang berbicara anak ke depannya itu masuk ke larikan sini atau kata siapa yang silahkan ini sudah diambil kemana dari anak persikan dan kemudian di sana ada di sana kemana dari anak kawal pintu di bateri anak persikan saudara ini masih ini tidak menyiapkan kemana namun bukan pelanggaran kali ini saudara ini di sana bola masih bergulir dari pertahanan dari anak Albarawa masih Albarawa coba kali ini melakukan serangan namun dapat lagi oleh pemain dari kubu selatan anak persegak kali paten kali ini anak persegak nomor punggung dapat juga datang di sana datang kepada nomor punggung 9 dan saudara Anggi umpan ke depannya itu nomor punggung dapat saudara pikir satu marau berbahaya kali ini namun dekat dengan apa yang dibayang-bayangi oleh pemain dari anak-anak Albarawa saudara yang di sana nomor punggung 77 kali ini. Oh, salah umpan atau menginjak garis mungkin. Lemparan yang dilakukan anak-anak Perseka Kadipaten melalui nomor punggung 10 saudara Ardi. Lemparan ke dalam sudah. Oh, kembali menginjak garis kali ini. Lemparan yang dilakukan oleh anak-anak Albarawa. Kali ini saudara Ardi yang akan melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja ke depan yang ditunjuk pada rekan sendiri, namun bola sudah dihalau saja oleh anak-anak Albarawa. Ataukah hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Albarawa? Kembali lemparan lagi ke dalam untuk anak-anak Albarawa. Bola yang dibuang oleh saudara Ari di sana. Sudah dilakukan kali ini kepada nomor punggung di sana, yaitu saudara ingin. Namun kali ini masih diumpan ke depan. Namun dekat dengan penjaga gawang saudara Erik di sana. Main ataukah penjaga gawang Albarawa. Aku kasihlah ke depannya itu kepada saudara Dika. Belum sudah atau saudara Petok di sana. Namun saudara Petok diberi lagi kepada dari anak Albarawa. Nomor punggung 21 atau kan nomor punggung ya sudah kali masuk bola pergi dari pertahanan dari kubu selatan anak-anak Perseka kali pakai masih we Perseka kali mencoba bangun serangan melalui sektor kiri dari kubu selatan anak oh alhamdulillah Pak Guru atur selamat datang kepada Bapak Guru Eman, Kepala Sekolah SMKN Purwodadi Subang yang sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesempatan dari anak-anak Albarawa namun menghasilkan kali ini bola masih diberi dari pertahanan dari kubu selatan. Oh, untung saja dihalau lagi oleh pemain dari kubu selatan anak-anak Albarawa. Gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak Perseka kali ini. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Perseka Kadipaten. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan kali ini anak Perseka kepada rekan sendiri kali datang lagi serangan melalui darah otak 16 namun dipotong saja oleh pemain dari kubu sebelasan nama Albarawa ternyata pelanggaran atau handball pemain dari kubu sebelasan anak Albarawa melalui nomor 14 saudara Holidun main anak-anak Albarawa tendangan bebas kali ini oleh pemain dari kubu sebelasan Perseka Kadipaten saudara Udin atau masih jelas kali ini lalu ini nomor punggung berapa ancang-ancang kali ini pemain dari Perseka sudah lakukan ke gawang. Oh, tendangan anak-anak Perseka ini melalui pemain senior dari anak Perseka
Namun tendangannya melambung di atas mitar sekitar 1 meter saja. Aman-aman saja sementara kali ini. Udah lewat ke depan, namun datang lagi serangan dari anak Perseka. Maksudnya umpan kepada nomor punggung di sana dari kubu sebelasan anak-anak saudara Medi. Namun dihalau lagi oleh pemain dari Ambarawa di sana. Enyek saja kepada nomor punggung sebelasan saudara Odika. Namun membentuk pemain dari kubu sebelasan Perseka kali ini. Terus ke atas serangan baik yang dilakukan oleh pemain dari kubu sebelasan saudara ini di sana. Maksudnya melebar kepada saudara Nopung dapat dari anak-anak saudara Fikri. Agar yang gugur gawang membantu pemain dari kubu sebelasan anak-anak kali saudara Ardi. Masih Kardi pendek saja kepada rekan sendiri, namun dipotong lagi oleh pemain dari Ambarawa. Dibuang saja oleh pemain dari kubu sebelasan Ambarawa kali ini. Ada nomor punggung 27 saudara Tian melebar pada nomor 4 di sana saudara Anton. Masih dikira nomor punggung dari anak-anak saudara Dika. Masih Dika kali ini. Masih Dika mau semula. Masih Dika dibangun pemain dari kubu di sana. Akan pasir ke daerah Watan atau ke daerah teman dari anak kali serangan balik ke nomor. Oh, membantu pemain dari kubu sebelasan anak Perseka. Gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak Ambarawa dari desa Pilangsari ini. Kita kembali ke lapangan permainan selanjutnya. Masih bola bergilir pernah dari anak Perseka. Namun hasilkan lempar ke dalam saja untuk anak Perseka kali ini. Jangan bebas saja. Ada nomor punggung 6 di sana dari anak-anak Perseka dari saudara Pudin. Lebar pasti yang itu di saudara Kardi. Ada di sana nomor punggung 8 saudara Piki di sana Sukmara. Oh, namun kali ini bukan pelanggaran. Ada saudara Dika di sana dari anak Ambarawa. Pelanggaran rupa-rupanya. Pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka dari Patet. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, Bapak Guru yaitu Bapak Asep Kukaman, dan juga Tebe Kadinjaya, yaitu yang dipercaya oleh Haji Asep, dan juga Bapak Dewan Jumin Rawani, selaku pemilik Kadinjaya. Kali ini serangan dari Nabi oleh anak-anak dari kubu kesebelasan Ambarawa, namun dibiarkan kaca oleh pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka, Kari Padet, dan juga pemilik Lakan. Polis juga tim jurnal digital printing, sahabat motor dan sahabat market itu tak kunci aja ya, dan juga Pak Klasik Salon bukan fotokopi kapur, dan juga tiga putri api dan Mirdeo, dan juga Klasio, dan juga Alutio Hotel, dan juga Paris Hotel, dan juga Ibu support dan beri kopi. Selaku sponsor yang sudah menyumbangkan sebagian tim-nya kepada kami sehingga terjadinya open turnamen cool cup ini. Kita kembali ke lapangan permainan sudah terkait bal. Serangan yang dilakukan oleh anak Ambarawa melebar kepada banyak pemain dari kubu sebelasan anak Ambarawa di sana. Ada nomor punggung sudah Dika, masih Dika. Bola kali sempatan mundur ke belakang ada temannya angkat ke dalam kotak sudah masih ada yang sudah Dika di dalam. Ada sepuluh lainnya masih sudah Dika. Masih dua lagi kali juga masuk ke lapangan dari kubu sebelasan Perseka. Kali pada tendangan sudah lagi ke nomor punggung 10 kali ini. Namun sedikit menyamping di samping kanan penjaga yang dikawal oleh saudara Ilham di sana. Hari ini serangan balik yang dilakukan oleh pemain dari kubu swasta. Dan nomor punggung dapat dari saudara Piki di sana. Masih pikir angkat ke kotak pelatih berbahaya. Namun disundul lagi oleh anak-anak Ambarawa di sana. Nomor punggung 77 di sana dari anak-anak saudara Ayanto. Dapat saja kepada nomor punggung juga saudara Anu di sana. Ada di sana nomor 4 saudara Amu atau saudara Tengkelah Cahaya. Walau masih berdua yang pertama dari kubu sebelasan anak-anak Ambara. Kalau lagi oleh pemain dari kubu sebelasan Cahaya saudara Amu. Angkat ke depan yang di saudara Dika. Pemain nomor 4 sudah di sana. Ayo saudara Dika. Oh, sudah berdiri offset untuk sementara kali ini. Pemain dari kubu sebelasan Ambara. Sudah dapat tendangan bebas sekali saudara Piki di sana. Piki Sumara ketemu saja pada nomor punggung berapa ya. Jelas sekali kepada lagi saudara Piki Sumara. Namun ada nomor sedikit yang mencegah di sana. Masih Piki Sumara. Oh, ada sentuhan pertama yang berubah. Berbahaya dan oh. Hampir-hampir saja kali ini. Striker dari kubu kesebelasan anak-anak
pada seekor saudara Anggi Budiman. Namun tendangan sedikit melemah sehingga penjaga gawang kembali dengan mudah mengamankan bola. Masih tetap 0-0 di babak yang pertama ini. Di menit sekitar 14 menit babak yang pertama ini, antara kesebelasan Ambarawa menghadapi tim kesebelasan Persega Kadipaten. Masih Persega yang menguasai bola. Depan lagi masih terpedarkan sendiri dari anak-anak Persega. Kali ini anak-anak Persega angkat ke arah kotak penalti yang ingin jumpa secara Budiman atau secara Piki. Oh, terbang penjaga gawang saudara Erik. Kali ini saudara Erik memperkuat desanya sendiri. Udah dilakukan ke depan dari tujuh masukan, namun ada saudara Ari di sana dari anak ke Persega Kadipaten. Oh, pelanggaran kali ini pemain dari Persega Kadipaten melalui kartu kuning. Saudara Piki Sukmana, striker dari kubu kesebelasan anak-anak Persega Kadipaten ini diberi hadiah ataukah kartu kuning oleh wasit dari Aska Kabupaten Magelang yang gaya itu saudara Angkot Bersuara. Kali ini nomor 77 dari Ambar saudari Angkot di sana yang akan dapat tendang bebas dari yang bermain kepada nomor 77 yaitu saudara Potok. Namun hari ini bukan pelanggaran kain ada nomor 77 dari saudara Iding. Masih Iding di sana dia ada pulak melihat pulak kain, namun mundur lagi ke belakang dari kepada anak-anak Persega. Itu lah dia kemana di tubuh selatan anak-anak Ambar Kai Ma'amar pun menyerang nomor 79 juga di sana. Masih nomor 79 dari adalah saudara Adik atau saudara silakan jelas kali ini. Bentur pemain dari tubuh selatan anak-anak Ambar apa? Maksudnya anak Persega. Dua yang terkena yang pertama dari tubuh selatan dari anak-anak Persega. Maksudnya itu kepada saudara Adik. Apa ada saudara Kari sih? Masih ada saudara Kari. Pemain dari Persega Kadipaten Kajung yang itu kepada saudara Iding. Mundur lagi ke pepas pada saudara Kaji dari anak-anak Persega Kadipaten kali ini. Masih Persega Kadipaten di bawah yang satu orang pemain dari tubuh selatan anak-anak Ambar apa? Membentur pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa, namun datang lagi ada di sana untuk sudah yang bergerak gawang. Diketik saja oleh saudara Erik penjaga gawang dari kubu kesebelasan Ambarawa ini yang sudah ataukah yang sudah malang melintang di dunia persepakbolaan di desa Pirangsari. Kembali kali ini bola dikuasai oleh pemain dari anak Pirangsari. Ada di sana nomor 14 saudara dari anak Ambarawa maksudnya, namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu sebelasan Ambarawa. Masuk kami Persega di sana berputar nomor punggung 2 saudara dari kubu sebelasan. Oh, apa yang terjadi? Pergantian pemain dari kubu sebelasan Ambarawa yaitu saudara Ilham nomor punggung 8 keluar digantikan oleh saudara Reno nomor punggung 9. Tendangan bebas kali ini yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa saudara nomor 23 ini saudara Kiki di sana angkat ke depannya itu dimaksud kepada rekan sendiri, namun ada di sana pemain dari anak Ambarawa lewat pada saudara Nika di sana angkat saudara Nika langsung tergerak gawang. Terlalu maksakan kali ini saudara Nika, padahal masih jauh di jarak kotak 16 ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan anak-anak Persega Kadipaten ini. Masih tetap untuk sementara di babak yang pertama ini masih tetap 0-0 antara kedua kesebelasan ini. Ada nomor 87 di sana lebar kepada saudara Karim. Lupa pasti kepada saudara nomor 87 dari anak-anak. Oh, langgaran kali saudara Reno. Sentuhan yang pertama yang dilakukan oleh saudara Reno, namun melakukan pelanggaran saudara Reno. Oh, kartu kuning kali ini ya saudara Reno nomor 9 yang baru masuk di babak yang pertama ini. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Persega Kadipaten. Saudara Ardi nomor 10 sayap kanan dari kubu kesebelasan Persega Kadipaten ini
yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Nah, ini ancang-ancang saudara Kardi sudah dilakukan ke daerah pada kotak 16 pasut jam. Namun disindari saudara Renang di sana. Angkat ke depan itu saudara. Jika ataukah saudara siap jelas kali mampu sudah betok. Dicuri lagi oleh pemain dari tubuh sebelah sana anak-anak Ambarawa. Kali ini Ambarawa ada di celah-celah Dika. Masih Dika. Dibang bayangi oleh saudara Kardi di sana. Di pasir Kardi batuan satu-satuan saudara Renang di sana. Masih Renang. Mundur ke belakang, masuk yang ditunjuk, ada serang saudara Anton, masih di Anton, masuknya ke depan yang ditunjuk, kocok, kocok masih ke di sana, umpan ke Sareno terperangkap offset saudara Reno kali ini, nomor 9 dari kubu kesebelasan Ambarawa masih bola berkiri dari pertahanan dari kubu kesebelasan anak-anak Persija Kabupaten ini kedua tim kesebelasan belum menemukan titik terang. Kali ini bola menyerang lari anak-anak Kadipaten. Namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa di sana, saudara Yantno. Yantno maksud kami. Lemparan ke dalam kali ini kepada. Kita kembali ke lapangan kepada saudara-saudara kali ini ada saudara betok di sana. Masih betok. Oh. Namun dicuri lagi oleh pemain dari kubu sebelasan anak-anak Persika Kabupaten kali ini. Oh, ada pelanggaran. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Eman laku kepala sekolah di SMKN Purwodadi Subang yang sudah menyumbangkan sebagian dirinya kepada kami. Mudah-mudahan saja beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga sukses selalu. Dan juga mudah-mudahan saja Pak Guru Eman naik haji. Amin, 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 amin. Apa yang terjadi kali ini? Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh anak-anak Persik Kabupaten. Mundur ke belakang di sana ada pemain dari anak Ambarawa. Depan lagi kepada nomor 9 di sana. Maksudnya melebar kepada nomor 9 dari anak-anak Ambarawa. Namun dihalau lagi atau keluar lapangan permainan. Atau mohon Pak Gureman. Kita kembali ke lapangan permainan sudah sore kali ini. Ada pemain dari kubu sebelah sana. Nah, ini sore Yanto di sana masih dapat suara Reno. Apa nama? Kakak merah. Lepas ke dalam kali anak Ambarawa saudara Yanto. Namun kali ini gagal lepas ke dalam saudara Yanto ini. Sedikit mungkin injak kali satu kabar bagaimana yang jelas kali ini wasit memberikan pelanggaran. Lalu kali lepas ke dialihkan kepada pemain dari anak Persik yang ada di pasir kali ini. Ada saudara Kardi di sana. Masih saudara Kardi. Lepas satu kepada Bang Kudo. Bagaimana? Oh, lagi-lagi lepas saudara Kardi ini. Sedikit kurang cermat. Menghasilkan lemparan terlama lagi-lagi oleh saudara Yanto kali ini pemain dari anak-anak Ambarawa. Lakukan sudah baik sekali kepada nomor 9 di sana. Dibiarkan saja oleh pemain dari kubu sebelah Ambarawa di sana. Ada saudara pemain dari kubu sebelah sana dari anak-anak Ambarawa. Masih dalam persaingan kali pada nomor 87 saudara Tatang di sana masih Tatang. Kali ini tulis saya saudara Vicky di sana masih Vicky. Oh, bukan pelanggaran kali ini pemain dari dan apa yang terjadi kali ini pelanggaran pemain dari Persika Kabupaten saudara Vicky di sana. Hati-hati saudara Vicky. Sudah sedikit atau sudah mengantongi kartu kuning saudara Vicky. Semakin aduh. Cuaca di Gelora ataupun Stadion Pakubodome ini mendung. Mudah-mudahan saja tidak terjadi turun hujan.
Di menit ke-24 babak yang pertama ini masih tetap 0-0. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Guru Eman. Terima kasih kepada Bapak Guru Eman yang sudah menyumbangkan sebagian bijinya kepada kami. Kembali saya doakan, mudah-mudahan saja beliau diberikan kesehatan, panjang umur dan juga sukses selalu. Kali ini serangan di laut dari Belanda Perseka. Hampir-hampir saja serangan yang dibangun oleh Arena Perseka Kadipaten, namun Dewi Fortuna belum berihak pemain dari kubu kesebelasan Arena Perseka ini. Hanya menyamping di samping kanan penjaga gawang saudara Erik di sana sekitar 50 cm saja. Masih tetap 0-0 di menit ke-25 babak yang pertama ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja sudah dokter depannya itu tuju. Ada serangan saudara Pudin pemain anak Persikaya Kadipaten ini. Lebar percerakan dimasuk yang dituju. Hampir dihampir oleh saudara Potok di sana atau saudara Radika. Masih Nika pasir bola di sana. Masih Nika pendek ke saudara Reno. Masih tumpas pasir bola saudara Radika kembali pasir bola di sana. Masih Nika umpan yang itu saudara Potok. Namun kepal saudara Potok mengacaro. Ternyata kurang termat kali ini. Baik, lepas ke dalam sudah dilakukan oleh Surah Pudin di sana. Surah Piki ketengah saja kepada nomor 87 dari anak-anak Persia Kadipaten kali ini. Ketengah saja kepada nomor 2 di sana dari anak-anak Persia Kadipaten Surah Teddy di sana. Namun ada karpet kesempatan pemain dari kubu sebelah handball kali ini. Pemain dari Ambarawa. Hasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak Perseka Kadipaten. Sudah dilakukan tendangan bebas pada kapten kesempatan ini. Oh, umpan daerah maksudnya. Namun sudah berdiri. Oh, offset. Pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka Kadipaten ini. Di menit ke-26. Babak yang pertama sementara masih tetap 0-0. Ada sedikit gerimis mengundang. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini. Masih pula bergulir dari pemain dari kubu kesebelasan Persika kali ini. Pada masih kami. Oh, Ambarawa. Ada saudara pemain dari Persika kali pada saudara Piki di sana dibayang-bayangi oleh saudara Yanto nomor 77. Masih ada saudara Piki. Bukan pelanggar kali ini saudara Piki. Tengah saja kepada rekan sendiri. Namun dibuang saja oleh pemain dari kubu kesebelasan anak Ambarawa di sana. Ada saudara Reno. Namun ada saudara Pudin kali ini. Ini kaca pada kaca kesebelasan kesebelasan masih saudara Pudin nomor 6. Terus masuk kepada saudara Cewek dan kali ini pemain dari kesempatan anak Persika Kadipaten masih saudara Pudin. Masih Pudin pendek aja kepada rekan sendiri. Tumas masuk kepada Pudin. Berbalik saudara Pudin dan hampir-hampir saja terupas yang dilakukan oleh pemain dari kubu kesebelasan Persika Kadipaten. Namun kembali Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak-anak Persika Kadipaten ini. Lalui serangan satu atau dua ataupun pemain dari kubu kesebelasan anak Persika Kadipaten ini namun tidak bisa membuahkan hasil sehingga masih tetap 0-0 di babak yang pertama kali ini. Sudah saudara Pudin kembali terlepas masuk ke cerah Piki di sana. Asih Piki Sumara angkat ke dalam kotak mati berbahaya sundulan. Lagi-lagi pemain Persika Kadipaten menyerang melalui sundulan dari anak-anak Persika Kadipaten ini. Saudara Budiman pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka Kadipaten striker dari anak-anak Perseka ini belum bisa membuahkan hasil melalui sundulan kepala dari anak-anak Perseka Kadipaten ini. Masih tetap 0-0 menit ke-28 ini babak yang pertama. Sudah tiga peluang pemain dari Perseka Kadipaten namun belum membuahkan satupun hasil. Kali ini ada saudara Kiki di sana membentur pemain dari kubu kesebelasan Perseka Kadipaten. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Perseka Kadipaten. Oh, masuk kami Ambarawa. Lakukan sudah baik sekali kali untuk saudara Reno di sana. Masih Reno namun membentur pemain dari kubu kesebelasan anak Perseka kali ini. Masih anak Perseka Kadipaten Ardi angkat ke tengah saja yang ditunjuk pada nomor 2 dari anak-anak Kadipaten ini. Lalu saudara
Medi di sana, masih Medi. Pada nomor pun sudah di sana, umpan masih ke depan. Blokir lagi oleh Adam saudara Pudin. Lebar pada nomor pun 87 dengan saudara Tatang. Ali terus masih pacar Kari di sana. Masih Kari mengejar bola. Masih Kari. Ali ini masih Kari angkat ke dalam kotak penalti berbahaya ada cedulan. Oh, hampir habis datang saudara Kari. Oh, membentur atau ditapi saja oleh pemain dari kubu ke sebelasan. Anak-anak. Oh, Persega Kadipaten. Kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun kembali gagal. Seperti lagu Tom Eji Pisa, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Tangis seperti tersimpan dalam hati. Itulah lagu Tom Eji Pisa yang dilakukan pada tahun 80-an. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Dan pojok saja sudah dilakukan ke depan. Masih ke dalam hati berbahaya dan sudah lagi. Kembali sundulan yang dilakukan oleh anak-anak Persega Kadipaten hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk yang kesekian kalinya di babak yang pertama ini. Di menit ke-30 kurang lebih waktu normal. Kembali saudara Erik di sana menjaga gawang dari kubu selatan Ambarawa ini. Menghasilkan ataukah tendangan yang akan dilakukan oleh saudara Erik sendiri, penjaga dari anak Anwar Awas. Maknanya umpan ke Yudhu saudara Indonesia. Ada saudara Awas, tinggal mengejar bola. Rebutan dengan bola, daerah Anwar. Oh, pelanggaran kali ini. Pemain dari Anwar Awas ini saudara Betok. Lakukan dorongan kepada pemain belakang saudara Anton ataukah saudara Tian di sana. Yang jelas kali ini kembali menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak Persega Kadipaten. Main belakang saudara Tian di sana akan melakukan tendangan bebas juga. Dia berkali ke depan itu masih dengan saudara Piki di sana, namun dikejar oleh saudara nomor 23 saudara Kiki. Masih Piki, bukan pelanggaran kali ini. Masih Kiki kali ini mengejar bola. Endek saja kepada saudara Yanto di sana, nomor 77 dari anak Ambarawa. Masih Yanto kepada tamu merewel. Memberi peringatan kepada rekan-rekan sendiri ataukah memerintahkan kepada rekan-rekan sendiri saudara Yanto. Terus masuk saudara Reno di sana. Ke tengah saja kepada nomor 44 dari kubu anak Ambarawa. Namun kembali ada saudara Pudin di sana kepada dari anak Persega kali ini. Oh, sudah berdiri offset ataukah bagaimana? Oh, ada seorang pemain dari anak-anak Ambarawa yang tergeletak mengalami cedera. Kali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Eman yang sudah hadir dan sedikit menyumbangkan sebagian hartanya. Dan juga kepada para sponsor-sponsor, yaitu terutama Bapak Kulu Desa Kepuburan, yang kedua di TP Tanjaya, TP Tanjaya yang dimiliki oleh Bapak Hadi Asep, yaitu dan seterusnya Bapak Dewan Didin Rohani, laku pemilik Rendi Jaya, Amili Water yang dikelola oleh Bapak Ulis Gunung, dan juga Kim Juno Digital Printing yang beralamat di Pertamina, dan juga sahabat motor dan juga sahabat market awalit, dan juga duplikat kunci Agede dan Klasik Salon yang beralamat di RT 2 Pekuburan, dan juga Ugan Fotokopi. Terima kasih. Dan juga Bubur 3 Putri Afin, Ading dan Min, Dewi, dan juga Kelas Mio, juga Aluki Hotel, dan juga Paris Hotel, dan juga Ijum Support, dan seterusnya yaitu Dewi Papuri. Ataupun itulah para sponsor-sponsor kami yang sudah menyumbangkan sebagian ruginya kepada kami, sehingga terjadinya open selama ini. Mudah-mudahan saja kepada mereka yang punya usaha dilancarkan usahanya, dan juga berikan kesehatan kepada semua orang tersebut. Dan juga mudah-mudahan saja ditambahkan rezekinya. Ini kembali ke lapangan permainan saudara kali ini, nomor 9 di sana anak Persega. Namun dekat dengan pemain dari kubu selatan dari anak Ambarawa di sana, masih Ambarawa. Namun bola sudah pindah ke lapangan permainan.
Kali ini serangan yang dibangun oleh pemandang di tubuh Subasa tetap persekat Kalimantan melalui nomor punggung di Saudara Pudin di sana masih Pudin. Masih Pudin berbahaya dan gol. Kali ini nomor punggung 17 Saudara. Ini di sana striker dari kubu kesebelasan anak-anak Persega Kadipaten mengubah peluang telah menjebol gawang di menit ke-34 babak yang pertama ini. Di menit akhir babak yang pertama tim Persega Kadipaten mengubah peluang sementara 1-0. Injury time diberikan oleh wasit dari ASKA Kabupaten Majalengka 1 menit saja kali ini babak yang pertama. Apakah akan berubah kedudukan sementara kali ini? Setelah terlahirlah gol yang pertama yang diciptakan oleh saudara Iding bisa untuk saudara nomor punggung 17 saudara Iding. Iding CR kali ini. Di menit ke-35 babak yang pertama di menit akhir. Kali ini injury time yang diberikan oleh peserta maksud kami wasit dari ASKA Kabupaten Majalengka 1 menit. Apakah kedudukan akan berubah atau bagaimana sudah ayah saya jadi hari ini bermain atau babak yang pertama lepas ke dalam banyak anak Amarawa ada sudah lewat kepada orang pun silahkan di sana menurut kedudukan kepada Amar Kumar Bandar ya hari ini dari anak Amarawa umpan ke depannya itu tujuh namun membentur kemana dari anak Persega dari Paten tapi yang jelas kali ini pelanggaran kemana dari kubur sebelahan anak Amarawa ini. Dan bebas kali ini sudah dilakukan ke depannya itu tepat saudara. Ini di sana masih namun jelas kain bola dikuasai pemain dari kubu Selatan anak-anak Persik kepada kami Ambarawa dihalau lagi oleh pemain dari anak-anak Ambarawa di sana. Masih akan lemparan ke dalam saja mungkin lemparan ke dalam yang terakhir atau peluang yang terakhir di menit-menit akhir ini ataupun injury time babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Persega Kadipaten sudah dilakukan ke depannya dituju masuk kepada Kesini dan bersamaan dengan itu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk sementara skor 1-0 untuk keunggulan anak-anak Persega Kadipaten yang dicetak oleh saudara ini bisa anak ini cer. Kali ini kembali bola dikuasai hakim ke babak yang kedua masih kami sudah dimulai pasti yang memimpin kain kembali saudara engkau sesuang main atau kali ini bola dikuasai pemain dari kubu sebelahan anak Persega Kadipaten masih anak Persega Kadipaten bawa nama punggung berapa 17 kah apa jelas kali ini saudara Medi atau saudara ini bisa anak yang jelas kali ini pelanggaran. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu selatan anak Persik Kadipaten. Masih kami Ambarawa, namun di sana ada saudara. Nomor punggung 12 kali ini dari anak-anak Ambarawa yang baru masuk di babak yang kedua. Dari kubu selatan anak-anak Ambarawa di sana. Namun kalau lagi oleh pemain dari kubu selatan anak-anak Persik Kadipaten. Ada di sana pemain dari nomor punggung masih juga umpan ke daerah bawah atau pertahanan di kubu selatan Ambarawa di sana masih pemain dari Persik Kadipaten kali ini pemain dari Persik Kadipaten pada siapa kali ini yang diumpan melalui masih juga yang ditutup pasalah oh terus di sana berbahaya namun kembali dipotong lagi oleh pemain dari anak-anak Ambarawa di sana tata lagi selatan ini di sana masih di tempat yang pertama kali sudah ini menurut kebelakang pada nomor 24 dari anak Persik Kadipaten dari kubu selatan namun dicuri saat oleh pemain anak-anak Ambarawa di sana melemparan ke dalam saja kali ini baik sekali anak Persik Kadipaten masih nomor pun berapa kali ini masih anak Persik Kadipaten namun bola kembali sudah melihatkan lapangan permainan mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ambarawa di sana hari ini dicuri saat oleh pemain dari kubu selatan kami kesempatan setelah nomor pun 9 namun dikotok-kotok atau dibuang sedikit saja menghasilkan oleh anak-anak Ambarawa ini tendangan pojok saja untuk anak-anak Ambarawa maksud kami Persega Kadipaten siapa yang akan melakukan tendangan pojok ini
dengan pojok yang pertama kali ini di babak yang kedua untuk Arena Persika Kabupaten. Lalu siapa kali ini angka-angka sudah lakukan ke depan masuk ke dalam kotak PRT di sana. Namun yang halal bisa reno kali ini sudah dapat waktunya mencet bola masih sedang kotak. Masih sedang kotak kali ini menguasai bola kali ini bapak yang satu orang pemain Saudara Pudin kali ini. Namun bukan ke pelanggaran anak Persika kali Saudara Pudin. Masih Saudara Pudin kuasai bola di sana. Pendek saja kepada nomor 28 berdiri yaitu Saudara Tatang di sana. Kembali Saudara Tatang ngambil kesempatan ini. Terubah berdiri kepada nomor 22 dari anak Persika Saudara PNI. Masih PNI kali ini kuasai bola di sana. Di bawah suara kembali Amal Awal menghasilkan tendangan pojok lagi atau tendangan penjuru yang kedua kali ini di babak yang kedua ini. Anak-anak Persika Kabupaten tendangan sudah dibuka, pojok kali ini sudah dilakukan daripada Saudara Meri di sana. Nomor 22 masuk Saudara Meri, masih Meri bermain namun tidak bisa melewati pemain dari kubu sebelahan anak-anak Ambarawa. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Ambarawa ini. Saudara Eri kembali menjaga gawang dari anak-anak Ambarawa ini yang sudah tertinggal 1-0 anak-anak Ambarawa oleh anak-anak Persik dari partai ini. Ada nomor 29 di sana dari kubu Saudara Anggi. Masih Anggi, oh namun kali serangan balik yang dilakukan oleh Saudara Anggi di Janata. Nomor 29 kali terus masuk ke Saudara Kaino. Namun membentur pemain dari kubu sebelasan anak-anak Persik dari partai kembali menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Ambarawa. Nomor punggung 10 di sana mudah dilakukan kali ini. Ada nomor punggung 11 keumpan yang itu secara hasbi. Namun dipotong lagi oleh anak Persika Kabupaten. Namun datang lagi anak Ambarawa dalam bangun serangan kali. Angkat daripada itu secara hasbi. Rekor dari punggung 11 anak-anak Ambarawa dipotong lagi oleh pemain dari anak Persika. Datang lagi serangan melalui anak Ambarawa. Namun ada di sana pemain dari kubu sebelasan anak Persika Kabupaten. Pendek masuk ke belakang sendiri. Namun di sana ada pemain dari anak Ambarawa. Masih Ambarawa kali ini membangun serangan. Pendek masuk arah yang di sana. Bebas pada nomor kubu sebelas dari anak. Oh, salah kali ini umpan yang dilakukan oleh lupa kali serangan balik yang dilakukan oleh Saudara. Oh, nomor kubu sebelas dari anak-anak Persika Kabupaten kali ini. Masih Persika Kabupaten angkat ke dalam kembali nomor kubu sebelas di dalam. Namun dipotong lagi atau ditunggu oleh anak dari Ambarawa. Saudara Eno angkat kepada Saudara Asmi. Masih Asmi si anak sayap kiri dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa. Masih Asmi terus masuk ke Saudara Reno. Namun kembali dipotong saja oleh pemain belakang dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa kali ini. Kembali bola dikuasai kemana di kubu sebelasan anak Ambarawa. Pendek sejak pada nomor kubu sebelas di sana. Angkat terbaik itu Saudara Reno keluar dari sarangnya penjaga gawang dari kubu kesebelasan kabupaten ini yang ditawar Saudara Ilham Mudin Armai di sana. Tengah saja kali ini anak maksudnya Persik kabupaten Saudara Medi hampir kesebelasan kali ini. Saudara Medi pendek kerja kepada rekan sendiri atau melakukan passing kali ini pada mundur lagi kepada Saudara Edi sedang melebar kali ini kepada rekan sendiri dari anak-anak Persik kabupaten. Masih Persik kabupaten Saudara Karni. Masih Karni mundur ke belakang kali ini kepada Saudara sendiri Saudara Edi atau masih jalan kali ini. Masih bola bergerak yang berada di Saudara Piki kali ini angkat Saudara Piki ke tengah satu kepada sembilan Saudara Umio. Tendangan spekulasi ada mungkin nomor berapa ada berganti pemain 3 orang nomor punggung 14 Saudara Kode keluar digantikan oleh Saudara Reska nomor punggung 14 dan juga nomor punggung 6 Saudara Pudin digantikan oleh Saudara Saiful dari Perseka dan juga nomor punggung 9 Saudara Anggi digantikan oleh Saudara kita kembali ke lapangan permainan Saudara kali ini. Di babak yang kedua sementara masih unggul Persika Kabupaten atas lawannya Saudara Ambar dari anak Ambarawa Desa Tilamsari kali ini. Lalu kali ini pelanggaran main anak-anak
Kalau saya kata lupa kan. Dan bebas saja kali ini yang akan dilakukan nomor punggung sebelah saudara Abdul Isan. Abdul kali ini ya akan melakukan tendangan bebas. Pemain belakang dari punggung sebelah saudara anak Ambarawa masih jadi tutup pada saudara Hasbi. Kali ini ada nomor 8 dari punggung sebelah saudara anak-anak Ambarawa. Namun dicuri lagi oleh pemain dari Langgaran kali ini. Pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Perseka Kadipaten yang baru masuk atau persentuhan yang pertama yang dilakukan oleh nomor 30 dari anak-anak Perseka Kadipaten. Saudara Saiful. Tendangan bebas kali ini yang akan dilakukan pemain nomor 16 dari anak-anak Ambarawa. Masih anak Ambarawa di sana, dia akan kembali tendangan, sudah dapat gagal dari pertahanan dari tubuh sebelah sana anak-anak Perseka. Namun di sana sudah datang di sana ada pemain Ambarawa. Tendangan spekulasi dari luar kotak penalti melalui kaki kiri pemain anak-anak Ambarawa ini. Namun tendangannya ditepis saja oleh penjaga gawang dari kubu sebelah sana anak-anak Perseka Kadipaten yang dikawal oleh cedera Ilham ini. Tendangan nomor 8 dari anak-anak Ambarawa. Saudara bukan. Tendangan penjuru kali ini yang kedatangan pemain dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa sudah lewat ke mulut gawang. Berbahaya di sana. Namun disundul lagi oleh pemain dari Ali Saudara Ukan kembali. Akan ke depannya dituju. Masih kepada saudara Kulit atau kasih apa yang jelas kali ini. Bola dikuasai pemain dari kubu sebelasan anak-anak Perseka Kadipaten kali ini. Namun dicuri lagi oleh nomor punggung 11 di sana. Masih ada pemain dari Perseka Kadipaten. Angkat ke depannya itu kepada rekan sini saudara. Kali ini pemain dari kubu serangan baik. Ternyata kali ini kontrol maksudnya. Keseimbangan yang dilakukan oleh saudara Saiful dari anak-anak Perseka Kadipaten ini. Kembali bola dipergui dari pertahanan dari kubu sebelahan anak-anak. Kali ini saudara Saiful, pemain yang baru masuk di babak yang kedua ini. Ayak kiri dari kubu sebelahan anak-anak Perseka angkat ke depan yang dituju. Sudah pada saya di sana. Pelanggar atau handball kali ini pemain dari kubu sebelahan anak-anak Ambarawa. Masih terkenal bebas saja untuk anak-anak Persika Kadipaten. Lalu nomor 87 Saratakan El Capitano dari anak-anak Persika Kadipaten ini. Dia akan melakukan tendangan bebas. Gelanggang serang dari anak-anak Persika Kadipaten. Hal ini sedang sudah dilakukan PS sebetulnya saya pulih sana. Amat pun juga pulih. Dikiri apa ya oleh pemain nomor 10 juga dari anak-anak Ambarawa. Jatuh lagi sedang saya pulih kali ini. Mungkin masih bola. Tidak ada petanda dari atau silakan balik kembali dia keluar ke sana. Hasbi di sana. Masih Hasbi mengejar bola. Namun keluar dari sayap penjaga gawang dari anak-anak Persika Kadipaten. Datang lagi serangan dari anak-anak Ambarawa. Namun kali ini masih Ambarawa kuasai bola. Masih Ambarawa. Lupa saja Sara Reno kembali pada nomor punggung 19 kali ini. Masih teman ke Sara Reno. Namun kembali kandas di kaki pemain dari kubu sebelah sana Doka. Dihalau oleh anak-anak dari Persika Kadipaten kali ini. Masih Persika Kadipaten menguasai bola. Menurut ke belakang pesona Saipul di sana. Masih Saipul. Lempar kepada nomor 30 dari anak-anak Persika Kadipaten. Langgaran kali ini dilakukan oleh pemain anak-anak Ambarawa. Lalu nomor punggung 29 di sana. Ada saudara Ai atau saudara Niki. Pemain nomor punggung 29. Pemain best dari anak Ambarawa di sana. Aku kasih dapat depan yang itu maksudnya pada nomor 16. Tapi awal lagi oleh pemain dari tubuh suara anak Ambarawa. Awal lagi oleh anak-anak Ambarawa di sana. Namun Persik Kadipaten kembali menyerang. Pendek pada sebuah perangkat kami di sana. Kami sebuah satu bahan pasu kosara kami. Aduh kami kaya atas sosial. Kami baru menurut dan kebelah kepada nomor 9. Alah kita pada yang tujuh. Berbahaya. Sampai terus pemain dari tubuh suara anak-anak Ambarawa. Menarik penjaga orang. Ternyata apa yang terjadi?
menghasilkan tendangan penjuru saja untuk anak-anak Persega Kabupaten. Menghasilkan tendangan penjuru saja untuk yang ketiga kali di babak yang kedua ini. Anak-anak Persega Kabupaten, apakah bisa dimanfaatkan melalui tendangan penjuru apakah bagaimana? Kita lihat saja saudara-saudara. Dan pojok yang akan dilakukan pemain dari anak-anak Persega Kabupaten ini. Lalu saudara Iqbal apakah terkilat kali ini. Tendangan yang akan dilakukan pemain dari tubuh selatan anak-anak Kabupaten. Sudah dilakukan kembali kawan berbahaya di sana. Namun dengan mudah sekali pecah gawang dari tubuh selatan saudara Erik. Dari anak-anak Ambarawa ini menangkap bola. Dan yang itu juga salah pecah di sana. Oh, hampir-hampir saja. Kembali kali ini lepas ke dalam saudara tepat. Apakah saudara Niki di sana? Kembali ke dalam saudara Niki. Badarkan sendiri. Kembali ke dalam Niki. Sudah open ke masing-masing Niki. Hendek saudara Reno di sana. Masih Reno. Rumah lagi saudara Niki. Angkat yang itu kepada saudara Hasbi di sana. Berbahaya. Namun dipotong lagi oleh pemain dari saudara Kardi. Kali ini masih saudara Kardi. Main atau back dari kanan dari anak-anak. Ada diserangan dari bawah oleh pemain dari tubuh selatan anak Persega Kabupaten. Namun dipotong lagi oleh anak-anak Ambarawa di sana. Ada nomor 28 kali ini bukan dari anak Ambarawa. Masih anak-anak Ambarawa. Pada saudara Abdul apakah saudara Ihsan di sana melempar pada saudara. Oh, Betok di sana masih Betok mengejar bola. Masih Betok. Kontrol kali sudah Betok. Angkat sudah Betok dengan kelihatan timur bahaya. Tidak mengenai ataupun umpan kali datang lagi serangan dari anak-anak. Oh, percaya kepada kami Ambar hasilnya yang untuk gawang. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Pertekan yang dilakukan oleh nomor 11 dari anak-anak Ambarawa ini yaitu Abdul Isan. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Dan jangan lupa nanti kalau lihat YouTube di subrek saja. Channel Otan FC. Sablon Kabupaten Majalengka. Sekali lagi pada teman-teman yang nanti melihat di Facebook tempat kami di YouTube, silakan untuk di subrek saja YouTube channel Otan channel Sablon Majalengka ini. Tendangan bawah bebas saja kali ini akan dilakukan pada di kubu sebelah saudara. Otan berpunggung sebelah angkat ke depan. Berbahaya. Lepas kali pada gawang. Dan Ambarawa menyamakan kedudukan berkat contekan yang dilakukan oleh saudara Betok. Pemain atau striker dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa ini berkat kesalahan penjaga gawang anak-anak Persega Kabupaten dengan lepasnya bola yang atau tangkapan yang dikuasai oleh anak-anak penjaga gawang saudara Ilham. Ada seorang penjaga gawang sedikit mengalami cedera. Berkat kesalahan atau apa? Blundernya seorang penjaga gawang dari kubu kesebelasan Persega Kabupaten. Sehingga pemain Ambarawa menyamakan kedudukan dengan skor 1-1 setelah di babak yang kedua ini. Thank you.
Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor-sponsor yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya, terutama Bapak Ubu. Kedua itu Ebe Tenggaya, kemudian itu Bapak Dewan Bikin Rolani dan pemilih latar Kijino di Bikara Tunding, sahabat motor Putri Kapuki Agede Ikan Kepokopi, Bukul Ayam Tiga Putri Asmil, Aduh Kiyoto Pemisapan, dan juga Beri Kukuri. Pergantian main dari Kuku Kesempatan Ambarawa, yaitu nomor punggung 7 keluar, nomor punggung 11 keluar digantikan oleh nomor punggung 77. Ada perasaan tendangan penjuru atas kami, tendangan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Tendangan bebas kali yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Lalu nomor 16 di sana sudah dilakukan ke gawang berbahaya. Hampir-hampir saja tendangan bebas yang dilakukan oleh anak-anak Ambarawa. Namun tidak bisa membuahkan hasil. Pancala kali ini yang akan dilakukan kepada kubu kesebelasan kami dari anak-anak Persega. Namun ada di sana pemain dari anak Ambarawa. Kami ada pemain baru yang baru masuk ke babak yang kedua ini, nomor 77. Kali ini Ambarawa lempar pada rekan sendiri dari kubu sebelahan Ambarawa di sana. Lupa masih terus dalam betok, berbahaya sudah betok. Oh, keluar dari sarangnya penjaga. Ada pergantian pemain dari Persega yang sudah Piki nomor 8 keluar, digantikan oleh saudara Aujan nomor 16. Aujan, silakan. Ya, terima kasih. Tendangan gawang saja sudah dilakukan oleh anak Persega kali ini. Masih masyarakat Aujan yang baru masuk, masih Aujan setuan yang pertama. Pelanggaran kali ini pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Diganjal oleh pemain dari kubu sebelah Ambarawa ini, saudara ini kiri sana. Kali ini saudara Medi, tapi kalau dari kubu sebelah anak-anak Persega tadi badan kali ancang-ancang saudara Medi sudah yang mengedepannya itu saudara Budin. Yang jelas kali ini disuruh saja oleh pemain dari kubu sebelah anak Ambarawa. Datang saudara Calos di sana, atau saudara saya pun masih kali ini saudara Budin. Ini kali saudara Medi, lebar kelar. Ekan sini di anak-anak Persega, bagaimana Ambarawa ini kerjakan. Akhirnya berpas kepada Abang Kulung 17 kali ini yang jelas.
Lepas yang dilakukan oleh nomor punggung saudara nomor 32 dari anak-anak tersekat tadi pada ini. Kecepatan terjal dalam sehingga dengan bila sekali saudara Egy Teman. Aman tempolan kali ini ada saudara. Tapi di sana masih kembali pemain dari kubu kesempatan Kurban masih kepada rekan sendiri dari anak-anak tersekat tadi pada ini. Namun dekat dengan penjaga gawang saudara Erik dari anak-anak Ambarawa ini. Hanya tenang-tenang saja kali penjaga gawang dari kubu kali serangan balik yang dilakukan oleh nomor 10 kali yang masuk ke putaran Hepta Mas Kami. Oh, Asmi. Namun yang gelap kali ini bola sudah menyiapkan lapangan permainan. Umpan yang dilakukan tadi kan nomor 10 kali ini. Udah dilakukan kali ini tendangan gawang saja anak-anak dari Perseka kali saudara. Bulu di sana. Namun dituju atau dipotong saja oleh pemain dari anak-anak Ambarawa. Kali datang lagi saudara Nika. Namun menyambutnya bola dari anak-anak Ambarawa. Namun dituju lagi oleh nomor punggung 25 ribu atau 87 kali sekali musuhkan saya saudara Kepo. Lebar kepada saudara yang api di sana. Andi berpas kami kepada pemain dari kubur sebelah anak-anak Perseka. Yang jelas kali ini, oh ada seorang pemain dari anak-anak Ambarawa. Kita kembali ke lapangan permainan kali ini tendangan bebas sudah selalu sudah dilakukan ke depannya itu namun dipotong saja oleh pemain dari anak-anak Ambarawa masukkan ketika kali balik kali ini saudara oh takkan main sudah takkan ini ke saudara rekan sendiri dari anak-anak Perseka namun dicuri lagi oleh pemain dari tim kesebelasan anak-anak Ambarawa kali ini ada nomor 9 namun itu dipotong sudah kami lebar lagi terhadap rekan sendiri dari anak-anak Perseka kali balik mundur lagi ke masuk kali di saat sebentar main dari anak Perseka berlari lagi pada saudara kali di sana masukkan diangkat oh dicuri saja oleh pemain dari tubuh di sebelahan anak-anak Ambarawa hasilkan tendangan penjuru saja yang keempat kali babak yang kedua ini saudara kali yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini ke kanan dari kubu sebelahan anak-anak Perseka dari Paten sementara masih tetap ke 1-1 kedua kesebelasan ini berbagi angka babak yang kedua kali ini ada saudara babak di sana penyetak gol penyemangat oh apa yang terjadi kali ini tendangan bebas saja masuk semakin sore semakin hujan sedikit terada gede. Aduh. Tendangan bebas kali ini yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan anak-anak Perseka dari Paten. Sudah dilakukan namun dicuri lagi oleh pemain dari kubu sebelasan anak Ambarawa. Namun bukan pelanggaran kali. Oh, pelanggaran. Ada pergantian pemain. Benar. Ya, ada pergantian pemain saudara Sepul nomor punggung 30 keluar digantikan oleh saudara Jose nomor punggung 18 dari Perseka dari Paten. Saudara Sepul keluar. Saudara Jose masuk. Saudara Sepul nomor punggung 30. Dari anak Perseka dari Paten harus keluar lagi digantikan oleh saudara Jose nomor punggung 18. Ya,
Kita kembali ke lapangan permainan Sulawesi kali ini. Tendangan bebas yang akan dilakukan pemain kubu Sulawesi. Anak-anak Persik dari Kalimantan. Peluang kali ini apakah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Kalimantan apakah sudah datang atau tidak? Oh, main kali ini akan melakukan tendangan bebas. Apa kesempatan apakah nampak tumbuh kali ini? Kali ini kesempatan tendangan tepat. Tendangan kali ini El Capitano dari kubu kesebelasan anak-anak Persega Kabupaten lambung di atas mitar sekitar 1 meter saja dari anak-anak Ambarawa yang dikawal oleh saudara Eric di sana dari Kabupaten Kesebelasan. Sial gawang saudara Eric kali ini dan gawang saya sudah jaga masih di situ Sadika. Namun kadang lagi dikasih pemain nomor 25 dari anak diturunkan oleh saudara Reno kali ini masih saudara Reno namun dibuang lagi oleh pemain dari anak-anak Persega Taiga. Ada tanggung serangan dari anak Persega Kabupaten lalu saudara siapa yang tidak kali ini masih anak Persega Kabupaten oleh berpemain nomor 28 dari anak-anak Persega Kabupaten mundur lagi pada KL Kabupaten dari tubuh semua ada saudara Tatang di sana ketengah saja kali ini anak Persega menyerang masih anak Persega. Dibiarkan saja kali ini terangkaran apa yang terjadi kali ini. Pemain nomor punggung 5 melakukan pelanggaran cukup berbahaya sekali. Itu saudara Reska nomor punggung 5 yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Hari ini kembali nomor 26 di sana sudah dapat terdepan dari itu masih kepada saudara Hati atau saudara Simon jelas lagi dibotong lagi oleh anak-anak Persega Kabupaten masih berpulih dapat siapa umpan lagi berasa tatang bunuh lagi ke belakang menarikkan sini dari anak Persega Kabupaten nomor 22 di sana saudara Medi melebar yang banyak. Kali ini saudara Aldi tidak ataupun Eswa main anak-anak Persega tadi pagi ini di menit ke 30 babak yang kedua kurang lebih di waktu normal babak yang kedua kali ini masih anak Ambarawa menyerang pada siapa yang kali ini akan diumpan. Namun dipotong lagi oleh pemain dan membentuk lagi pemain dari kubu sebelasan anak-anak Persega Kabupaten ada saudara Reno atau si jelas kali ini pemain dari kubu sebelasan anak-anak Ambarawa mundur ke belakang masuknya pada rekan sendiri. Oh, pelanggaran sementara kali ini pemain anak-anak Persega Kabupaten sekitar 5 atau 6 menit lagi pertandingan babak yang kedua akan berakhir. Sudah tidak berkedepan yang itu masuk kepada nomor 10 Seladika. Di sana Seladika berbahaya. Namun penjaga gawang saudara Ilhamuddin Armain kali menangkap bola ataukah mengamankan anak ataukah penjaga dari anak Ambarawa di sana ada nomor 77. Oh, berebutan dengan tekanan sendiri dengan nomor 4 di sana hasilkan kepala ke dalam saja untuk anak-anak Ambarawa ataukah Persega Kabupaten khas kami. Kepala saudara Esa di sana, saudara Reska sudah dilakukan pendek satu betul tatang Masih Reska sedang sudah ditunggu Masih Reska mundur lagi ke belakang telah rekan di akhir kesempatan ini. Ada nomor 10 telah main di sana Masih Medi depan lagi kepada pemain dari anak Persega Kabupaten. Namun dicuri satu oleh saudara dari anak Ambarawa sudah hasbi atau sejelas kali ini dipotong lagi kali ini pemain dari tubuh belakang anak Persega saudara Agi Masih Kami pada rekan sendiri diri anak Persega Kabupaten kali ini saudara Kami masih yang itu juga saudara tatang laku atau tetap dan kesempatan ini melebar ke arah Reska yang jelas kali ini ada nomor 10 saat Jokke masih Jokke angkat ke dalam tapi berbahaya ada di sana untung saja outing yang dilakukan pemain dari tubuh selatan Persega Kabupaten ini dekat dengan penjaga gawang sehingga kembali saudara Eric menangkap bola. Apa yang terjadi ada seorang pemain
yang tergeletak dari anak-anak Persega Kabupaten. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Eman. Bapak Guru Eman, hatur nuhun kepada Guru Eman selaku kepala sekolah SMKN Purwodadi Subang. Mudah-mudahan saja beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga sukses selalu. Amin. Jadi bukan jadi ibitan kata mata itu. Apa yang terjadi sekitar di menit ke berapa? 3-2 kali ini, 3 atau 4 menit lagi pertandingan babak yang kedua akan berakhir. Di waktu normal kali ini, di menit ke-32, antara kesebelasan Andrawa menghadapi tim kesebelasan anak-anak Persega Kabupaten, sementara masih tetap 1-1. Sebagai angka kedua kesebelasan ini, hari ini pula menyerang dari Ustaz Jose di sana, masih Jose anak Persega Kabupaten, masih Jose, Jose melempar ke sana Kardi, masih Kardi, oh, kontrol yang kurang cermat saudara Kardi, kali ini pemain Persega Kabupaten, hanya masukkan yang peran ke dalam saja untuk anak Andrawa. Masih anak-anak Ambarawa, hampir tidak umpir ke depannya itu. Namun hampir ke soal Jose, bahwa pun dapat percaya di soal Jose. Masih Jose anak Persega Kabupaten soal Jose. Hampir-hampir saja tendangan spekulasi yang keras yang tidak kepada soal Jose ini. Namun kita juga jempol soal Erik menjaga gawang dari kubu kesempatan Ambarawa bilang tadi ini kalau bola atau menepis bola sehingga selamat gawang yang dikawal oleh Erik di sana. Sehingga sementara masih belum memperlukan masih tak satu satu kali sudah kaki anda sudah dapat cukup dari pertahanan kalau masih berbayar di sana. Namun kali ini potong lagi ke serangan balik yang dikawal sudah hasil di sana masih Yahmi umpan dari tujuh pencerah bertak di sana. Namun dicuri lagi oleh pemain dari anak-anak Persega Kabupaten. Potong lagi oleh pemain dari anak-anak Ambarawa, masih Ambarawa di sana lakukan serangan, kandas lagi di kaki pemain Ostra Kata di sana, mundur lagi Ostra, Jose, Jose, lempar masuk. Salah umpan atau terlalu deras umpan yang dilakukan oleh Ostra Jose ini yang tadi hampir-hampir saja menjebol gawang Saudara Erik. Tambahan waktu yang diberikan oleh Wahid dari Askar Kabupaten Majalengka 2 menit saja saudara-saudara di babak yang kedua ini. Apakah pertandingan akan berubah di babak yang kedua ataukah under ini ataukah masih tetap sama-sama atau sama kuat 1-1 otomatis ataukah apabila terjadi di menit ataukah babak yang kedua ini masih tetap 1-1 ataukah masih tetap sama atau masih akan diadakan lama adu penalti. Langsung saja sekitar 2 menit saja kali ini diberikan ataupun tambahan waktu untuk kedua tim kesebelasan. Masih ada waktu 2 menit kedua kesebelasan ini apakah akan bisa menjebol gawang baik dari Gubutur kesebelasan Ambarawa akan menjebol gawang dari Persega. Kita lihat saja di menit-menit akhir babak yang kedua ini antara kesebelasan Persega Kabupaten menghadapi tim kesebelasan Ambarawa. Untuk sementara masih tersekor 1-1 di babak yang kedua, hanya tinggal 2 menit saja kali ini babak yang kedua. Apakah akan berubah? Kita lihat saja yang terdalam yang ditunjuk pada saudara potong sana dari anak Ambarawa. Namun dipotong lagi oleh anak-anak Persega Kabupaten, ada saudara Kari di sana atau masih berjalan kali ini. Lepas lagi pada rekansi dari anak-anak Persega Kabupaten, saudara Kakang di sana. Namun membentur pemain dari kubu sebelahan anak-anak Ambarawa. Lepas ke dalam saudara Kari, baik sekali pada rekansi di kali ini, saudara. Siapa yang jelas kali ini, ada teman yang anak Persega, masih anak Persega, masih anak Persega, saudara Kari. Ada kayu yang terlalu, hampir-hampir saja membentur pemain dari kubu kesebelasan anak-anak
Ambarawa sehingga kembali tendangan pojok saja untuk anak-anak Persega Kabupaten. Apakah peluang terakhir atau bagaimana, kita lihat saja saudara-saudara. Tendangan penjuru yang akan kembali dilakukan oleh saudara kami pemain bek kanan dari kubu kesebelasan anak-anak Ambarawa. Masuk kami anak-anak Persega, saudara kami hari ini angkat-angkat saudara kami sudah berkumpul dalam pertanyaan ada pemain Persega, ada juga pemain Persega. Namun dituduh atau dipotong lagi oleh pemain dari kubu. Hari ini serangan atau counter yang dilakukan oleh pemain dari kubu selatan. Oh, Ambarawa sudah dipotong di sana, masih dalam potong, masih potong melewati satu orang pemain. Namun tidak bisa melewati pemain dari anak-anak Persega Kabupaten dari kembali bola dikuasai oleh anak-anak Persega Kabupaten. Masih Persega Kabupaten pada rancang siapa siap terkait melempar pada rekan sini di seorang kakak di sana ambil kesempatan kali ini pada dosi lupa suatu kepada anak-anak Persega Kabupaten. Namun dibuang lagi oleh pemain belakang dari anak-anak Ambarawa di sana, saudara Kiki atau saudara Amu telah kali ini hasilkan lepar ke dalam saja untuk anak-anak Persega Kabupaten. Ada seorang pemain dari anak-anak Ambarawa yang sudah tergeletak. Hampir-hampir saja kembali Persega jebol gawang, namun Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak-anak Persega Kabupaten. Kali ini lepas ke dalam saja untuk anak-anak Persega Kabupaten melalui saudara Ardi. Baik sekali saudara Ardi, kali ini sudah dilakukan kembali pada Ardi. Angkat saudara Ardi, kembali ke Ardi. Kembali ada simulat, namun bentuk dari anak Ambarawa. Dan pertama dengan itu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini akan berakhir pula pertandingan antara kesebelasan anak-anak Persega Kabupaten menghadapi tim kesebelasan Ambarawa di babak yang kedua ini. Sudah terjadi drama adu penalti kembali yang ketiga kalinya. Ya, aduh, no. Ya, ini.